Line and speaker aktif ini hanya satu di sini, maka saya ambil output dari mixer ini. Bagian belakang seperti ini. Ini colokan kabel AC atau power, kemudian ini switch on off-nya. Panelnya ada mic 1, mic 2 dengan menggunakan jack Akai, dan volume mic 1 ada di sini, ini volume mic 2. Line in kita menggunakan jack Akai maupun jack XLR, volumenya ada di sini. Kemudian line out-nya ini menggunakan jack XLR. Kalian menggunakan line out ini untuk menyambungkan ke speaker berikutnya. Masternya ada di sini dengan tone control, treble, dan bass saja. Ini bagian panel untuk pendingin. Saya coba langsung di line in-nya dengan mic BMA GS7. Suaranya seperti ini, posisinya di flat ini ya. Saya tambahkan untuk masternya 1, 2, 3, testing 1, 2, 3. Dan ini saya coba juga untuk treble-nya. Ini posisi flat ya, 1, 2, 3, 1, 2, 3, cek, 1, 2, 3. Saya tambahkan low-nya, high, low, low, 1, 2, 3. Saya coba di outdoor, ruang terbuka. Jadi ada suara angin ini, dan sekaligus suara jalan yang di luar. Tes, 1, 2, 3. Ini saya menggunakan mixer DB Voice Valentine 4, mixernya masih flat, dan saya pakai line in. Jadi output dari mixer masuk ke speaker aktif di sini melalui line in. Volumenya saya buka 1, 2, 3. Kemudian masternya saya buka 1, 2, 3. Ini saya akan menggunakan tone control yang ada di mixer. Saya tambahkan biar jelas ini untuk high-nya 1, 2, dicoba. Saya tonjolkan biar suaranya menonjol pakai mid ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Low-nya saya kurangi biar tidak terlalu ngebas. Cek, 1, 2, 3. Kemudian saya kasih efek. Saya buka efeknya. 1, tes, 1, DB Voice Valentine 4. Ini saya coba di speaker aktif Superfly 15A. Cek, 1, 2, 3. Ini ada suara angin langsung di outdoor, suara angin dan suara di luar. 1, testing 1. Ini saya besarin untuk low-nya 1, cek 1. Nah, ini suara dengan efek 1, 2. Saya tambahkan high-nya yang di speaker aktif, cek 1, 1, 1, 2. Line and speaker aktif ini hanya satu di sini, maka saya ambil output dari mixer ini pakai jack XLR ke XLR. Saya ambil salah satu aja output ini yang bagian kanan ya, kemudian saya masukkan ke line in. Kalau kalian ingin menggunakan mic 1, mic 2 ini diambilkan dari mixer, maka yang output mixer jack AK ini, misalkan yang R atau yang kanan ini masuk ke mic 1, yang left atau kiri masuk ke mic 2. Jadi menggunakan jack Akai ke Akai seperti ini. Kalian bisa menggunakan dua jack Akai sekaligus seperti ini. Saya kasih contoh, ini untuk speaker out yang ke speaker kiri. Saya masukkan ke mikrofon 2 di speaker aktif ya. Kita coba. Ini saya buka untuk mikrofon 2 nya. Cek 1, 2, 3. Cek 1, 2, 3. Ini yang di line in saya matikan ya, cek 1, 2, 3. Ini masternya 1, 2, 3. Kalau kita kasih efek 1, 2, 3, testing 1, 2, 3, cek. Jadi teman-teman, kalian bisa mengambil output L dan R pakai jack Akai di mixer ini ke mic 1 dan mic 2. We'll be right back.
ini langsung untuk mencoba musik MP3.